Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Najib dan Azam Baki ada persamaan. Kleptokrasi mungkin kembali. Ahli politik veteran Lim Kit Siang menggambarkan persamaan antara kelakuan bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung skandal 1MDB dan sikap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki terhadap kontroversi pemilikan sahamnya. Menyatakan kebimbangan bahawa negara mungkin akan kembali menjadi kleptokrasi. Lim berkata Najib dalam ucapan pada majlis Makel Sakti Malaysia semalam meletakkan dirinya sebagai seorang yang jujur yang tidak mahu menjanjikan perkara yang tidak dapat dicapai dalam pilihan raya dan terpaksa membayar harga untuknya. Tidak sebut langsung mengenai skandal 1MDB yang digambarkan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat pada masa itu Jeff Sessions pada Forum Global mengenai pemulihan aset pada Disember 2017 sebagai kleptokrasi paling teruk dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berusaha untuk memberikan keadilan kepada mangsa skandal 1MDB. Saya dapati ia adalah sesuatu yang di luar realiti ketika Najib meratapi nasibnya kerana bersikap jujur sementara seorang hakim Amerika Syarikat menetapkan tarikh pada Februari untuk perbicaraan rasuah 1MDB terhadap bekas jurubank Goldman Sachs. Azam Baki yang berikrar untuk menentang dakwaan salah laku bahawa dia masih bekerja dan tidak bercuti sedangkan selama lebih 2 bulan SPRM maupun Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa berhubung dakwaan konflik kepentingan yang serius terhadap Azam. Sama seperti Azam, Najib mendakwa bahawa dia boleh tidur menyenyak pada waktu malam dan bercakap tentang moral dan etika tanpa menyebut skandal 1MDB sama sekali. Pemilikan berjuta-juta saham Azam dalam dua firma senaraian awam pada 2015 menimbulkan persoalan sama ada ia sepadan dengan pendapatannya sebagai penjawat awam dan kebimbangan konflik kepentingan. Azam mendakwa saham itu dibeli adiknya menggunakan akaunnya dan menafikan sebarang salah laku. Lim berkata negara telah mengalami kemerosotan dalam tempoh 50 tahun lepas, kalah kepada Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Vietnam. Adakah kita akan terus merosot dan melihat Indonesia dan Filipina mengatasi kita dalam dekad akan datang? Najib dan Azam Baki ada persamaan. Kleptokrasi mungkin kembali. Ahli politik veteran Lim Kit Siang menggambarkan persamaan antara kelakuan bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung skandal 1MDB dan sikap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki terhadap kontroversi pemilikan sahamnya. Menyatakan kebimbangan bahawa negara mungkin akan kembali menjadi kleptokrasi. Lim berkata Najib dalam ucapan pada majlis Makel Sakti Malaysia semalam meletakkan dirinya sebagai seorang yang jujur yang tidak mahu menjanjikan perkara yang tidak dapat dicapai dalam pilihan raya dan terpaksa membayar harga untuknya. Tidak sebut langsung mengenai skandal 1MDB yang digambarkan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat pada masa itu Jeff Sessions pada Forum Global mengenai pemulihan aset pada Disember 2017 sebagai kleptokrasi paling teruk dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berusaha untuk memberikan keadilan kepada mangsa skandal 1MDB. Saya dapati ia adalah sesuatu yang di luar realiti ketika Najib meratapi nasibnya kerana bersikap jujur sementara seorang hakim Amerika Syarikat menetapkan tarikh pada Februari untuk perbicaraan rasuah 1MDB terhadap bekas jurubank Goldman Sachs. Azam Baki yang berikrar untuk menentang dakwaan salah laku bahawa dia masih bekerja dan tidak bercuti sedangkan selama lebih 2 bulan SPRM maupun Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa berhubung dakwaan konflik kepentingan yang serius terhadap Azam. Sama seperti Azam, Najib mendakwa bahawa dia boleh tidur menyenyak pada waktu malam dan bercakap tentang moral dan etika tanpa menyebut skandal 1MDB sama sekali. Pemilikan berjuta-juta saham Azam dalam dua firma senaraian awam pada 2015 menimbulkan persoalan sama ada ia sepadan dengan pendapatannya sebagai penjawat awam dan kebimbangan konflik kepentingan. Azam mendakwa saham itu dibeli adiknya menggunakan akaunnya
dan menafikan sebarang salah laku. Lim berkata negara telah mengalami kemerosotan dalam tempoh 50 tahun lepas, kalah kepada Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Vietnam. Adakah kita akan terus merosot dan melihat Indonesia dan Filipina mengatasi kita dalam dekad akan datang? Najib dan Azam Baki ada persamaan. Kleptokrasi mungkin kembali. Ahli politik veteran Lim Kit Siang menggambarkan persamaan antara kelakuan bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung skandal 1MDB dan sikap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki terhadap kontroversi pemilikan sahamnya. Menyatakan kebimbangan bahawa negara mungkin akan kembali menjadi kleptokrasi. Lim berkata Najib dalam ucapan pada majlis Makel Sakti Malaysia semalam meletakkan dirinya sebagai seorang yang jujur yang tidak mahu menjanjikan perkara yang tidak dapat dicapai dalam pilihan raya dan terpaksa membayar harga untuknya. Tidak sebut langsung mengenai skandal 1MDB yang digambarkan oleh Peguam Negara Amerika Syarikat pada masa itu Jeff Sessions pada Forum Global mengenai pemulihan aset pada Disember 2017 sebagai kleptokrasi paling teruk dengan Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat berusaha untuk memberikan keadilan kepada mangsa skandal 1MDB. Saya dapati ia adalah sesuatu yang di luar realiti ketika Najib meratapi nasibnya kerana bersikap jujur sementara seorang hakim Amerika Syarikat menetapkan tarikh pada Februari untuk perbicaraan rasuah 1MDB terhadap bekas jurubank Goldman Sachs. Azam Baki yang berikrar untuk menentang dakwaan salah laku bahawa dia masih bekerja dan tidak bercuti sedangkan selama lebih 2 bulan SPRM maupun Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa berhubung dakwaan konflik kepentingan yang serius terhadap Azam. Sama seperti Azam, Najib mendakwa bahawa dia boleh tidur nyenyak pada waktu malam dan bercakap tentang moral dan etika tanpa menyebut skandal 1MDB sama sekali. Pemilikan berjuta-juta saham Azam dalam dua firma senaraian awam pada 2015 menimbulkan persoalan sama ada ia sepadan dengan pendapatannya sebagai penjawat awam dan kebimbangan konflik kepentingan. Azam mendakwa saham itu dibeli adiknya menggunakan akaunnya dan menafikan sebarang salah laku. Lim berkata negara telah mengalami kemerosotan dalam tempoh 50 tahun lepas, kalah kepada Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Vietnam. Adakah kita akan terus merosot dan melihat Indonesia dan Filipina mengatasi kita dalam dekad akan datang? Najib dan Azam Baki ada persamaan. Kleptokrasi mungkin kembali. Ahli politik veteran Lim Kit Siang menggambarkan persamaan antara kelakuan bekas Perdana Menteri Najib Razak berhubung skandal 1MDB dan sikap Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki.